Pemirsa, terkait dengan susunan Kabinet Menteri, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saat ditemui media, Gibran mengaku pihaknya bersama dengan Prabowo selalu menjalin komunikasi dengan partai lain. Saat ditanya, tim rangkul yang selama ini disebutkan oleh pihak Prabowo, apa bermakna ajakan untuk bergabung dalam koalisi? Gibran mengaku hal itu dilakukan agar silaturahmi antar partai tidak terputus. Gibran pun menegaskan bahwa dirinya menyerahkan penyusunan Menteri Kabinet Pemerintahan yang akan berjalan kepada Prabowo Subianto sebagai bagian dari hak prerogatif Presiden. Luar koalisi juga. Intinya adalah komunikasi jangan sampai putus. Silaturahmi dengan partai-partai lain jangan sampai putus. Kalau masalah nanti penyusunan kabinet dan lain-lain, yaitu nanti ya, waktunya masih panjang dan itu keputusannya ada di Pak Presiden.